Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah wa al-hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa syartu syaikhi alladhi yaslu'u an yakuna na'iban li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yakuna 'aliman. La anna kulla alimin yasluhu lahu. Wa inni ubayyinu laka ba'dha alamatihi ala sabilil ijmal hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun. Kita dalam beribadah agar cepat sampai kepada Allah dan Rasulnya harus dibimbing, harus dipantau, harus dididik oleh seorang guru. Kalau kita hanya ibadah tapi tidak dibimbing oleh seorang guru, untuk sampai kepada Allah itu butuh perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Tentunya hal tersebut beresiko. Ada kejenuhan, ada kebosanan yang nantinya membuat kita berhenti, tidak melanjutkan perjalanan, akhirnya enggak sampai. Atau juga belum sampai tujuan, usianya habis, mati, dia belum sampai. Tapi kalau dia dididik, dibimbing, dipantau oleh seorang guru, insya Allah sampainya cepat. Belum mati dia sudah sampai. Kebosanan, kejenuhan bisa dilawan. Lah guru yang membimbing, yang mendidik, ini disebutkan di sini syaratnya. Wa syartus syekh alladhi yasluhu an yakuna na'iban li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya seorang guru yang cocok, yang pantas menjadi wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena guru itu adalah na'ibur rasul, pengganti, wakil. Sebagaimana di pertemuan yang lalu dikatakan, orang yang mau sampai kepada Allah harus memiliki seorang guru yang mendidiknya, yang memberikan petunjuk kepada dia untuk sampai kepada Allah, karena guru seperti rasul diutus oleh Allah kepada seorang hamba. Tujuannya sama, tujuannya sama. Allah mengutus rasul untuk memberikan petunjuk. Lah ketika rasul ini meninggal, siapa? Guru, seorang syekh.
Tujuannya syekh tadi itu irsyad, sama memberikan petunjuk sebagai pengganti para rasul. Karena itu guru yang menggantikan para rasul, ini syaratnya yang pertama, syarat umumnya yaitu an yakuna aliman. Guru tadi adalah orang yang alim. Alim di sini ini benar-benar alim. Bukan kelihatannya alim. Nah, ini harus kita ketahui karena orang di akhir zaman itu banyak yang kelihatannya alim. Tapi enggak alim. Faham ini ya? Zaman sekarang ini banyak orang terlihat alim, tapi dia enggak alim. Dari mana bisa kita ketahui? Ya diantaranya dari pembicaraan, omongan yang disampaikan. Nah, omongan yang disampaikan itu bisa menunjukkan, membongkar jati diri seseorang, dia pinter atau tidak. Kalau asal ngomong, apalagi berubah-berubah sekarang gini menengono, lah ini berarti bukan orang alim. Bukan orang alim. Karena orang alim itu tidak mau berbicara kecuali yang pas. Sehingga dia tidak perlu gonta-ganti. Gonta-ganti. Sekarang ngomongnya A, mending ngomongnya B, mending ngomongnya A meneng. Nanti kalau ditanya alasannya A, alasannya B, enggak. Orang alim yang benar-benar alim, bukan yang kelihatannya alim. Yang alim aja, la anna kulla alimin yasluhu lahu. Tidak semua orang alim pantas cocok untuk dijadikan seorang guru yang membimbing, yang mendidik. Syarat utamanya alim. Tapi bukan semua orang alim bisa. Tak kasih gambaran. Kita fitness. Apakah setiap orang yang fitness itu bisa dijadikan apa namanya? Instruktur, pembimbing? Enggak. Mungkin ada orang cuma hanya ngangkat, lari, hanya gitu. Walaupun badannya berbentuk, kemudian kita jadikan, enggak bisa. Enggak semua bisa. Karena apa? Mereka mau menjadi membimbing untuk yang lain, itu butuh proses belajar. Apa yang harus dilakukan, makanannya yang di lakukan utama gimana dan yang lain sebagainya, loh, butuh proses. Sama, enggak semua orang yang belajar kemudian dia alim bisa dijadikan syekh, mursyid, murabbin, pendidik, pembimbing, pemberi petunjuk. Enggak semuanya. Ada kriteria, sifat-sifat siapa orang alim yang bisa dijadikan naib an rasul, pengganti, wakil daripada para rasul, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Sehingga katanya beliau, wa inni ubayyinu laka ba'dha alamatihi ala sabilil ijmal. Sesungguhnya aku akan menjelaskan kepadamu sebagian tanda-tandanya ala sabilil ijmal secara global. Jadi Imamul Ghazali menjelaskan, menerangkan sifat-sifatnya atau tanda-tandanya seorang alim yang pantas untuk menjadi syekh, mursyid, murabbin secara global. Bukan secara perinci, secara global. Agar apa? Hatta la yada'iya kullu ahadin annahu mursyidun. Agar tidak setiap orang nanti mengaku bahwa dia mursyid. Apalagi sekarang zamannya thariqah.
Orang nggak masuk toriko katanya orang yang nggak bakal selamat. Ada kata-kata seperti itu. Atau kalau putus dari toriko ini nggak melanjutkan nanti bisa masuk neraka. Waduh, berat ini. Ya, kayaknya toriko itu seperti MLM bagi seseorang apa oknum tertentu. Kalau ada yang keluar akhirnya mendapatkan kerugian. Karena itu thariqah yang terbaik adalah thariqah alawiyah. Thariqah yang terbaik adalah thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah itu cukup menjalankan ilmu, amal, mengamalkan ilmu, wara, takut, ikhlas. Tidak perlu macam-macam, guys. Lima ini dijalankan, ia berada di thariqah alawiyah. Dan ini thariqah terbaik. Ya, thariqah terbaik. Nah, sehingga enggak perlu ada yang ngomong mursyid-mursyitan itu enggak perlu. Terkadang ya Allah, ini mursyid. Takok ibab wudu enggak ngerti. Dianggap mursyid, diangkat menjadi mursyid. Ditanya bab wudu enggak ngerti. Lah kalau dia bab wudu enggak ngerti, bagaimana dia bisa menyampaikan kita kepada Allah? Dia enggak sampai-sampai. Dia tuh enggak sampai-sampai, wong salatnya enggak pernah sah. Mau mengarahkan orang kepada Allah. Cuma modal wiritan toh, modal wirid. Wirid itu tidak bisa menyampaikan kita kepada Allah kalau kita membacanya enggak mengerti. Zikir itu kalau kita enggak mengerti kurang manfaat. Kurang manfaat. Apalagi zikir enggak ada khusyuknya. Main godak-godek toh. Main gedek-gedek tok. Ya. Itu padha mbik zaman ben jam arek ilmu gondol. Sama. Bukan modal gedek ini. Mereka gerak itu dengan sendirinya, bukan dibuat-buat. Ini dibuat-buat geraknya, nyekel tasbih, mocok. Mereka itu bergerak dengan sendirinya seperti orang yang tidak sengaja mendengarkan musik itu. Akhirnya dia tergerak. Apa direncanakan? Enggak, gerak dengan sendirinya. Mereka juga seperti itu. Bukan digerak-gerak, no. Engko akhirnya tambah akhir zamannya geraknya tambah model-model, engko. Engko akhirnya ngene. Ini makanya Syekh Mursyid supaya tidak banyak yang mengaku selain dia alim, dia harus memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, kalau memiliki sifat-sifat tersebut baru bisa kita ketahui, oh ini bukan mursyid, ini mursyid-mursyitan. Kenapa? Sifatnya seorang Syekh Mursyid selain dia alim harus memiliki sifat-sifat tersebut. Apa? Huwa man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Syekh Mursyid yang alim tadi itu adalah orang yang berpaling dari cinta dunia dan cinta kedudukan. Jadi kalau dibuka hatinya tidak ada titik cinta dunia, cinta kedudukan. Tidak ada cinta dunia, tidak ada cinta kedudukan. Kalau ada orang alim yang mengaku mursyid tapi dia cinta dunia, ini bakal memberikan kesalahan dan kesalahan. Bukan memberikan kebaikan dan kebaikan, memberikan kesalahan dan kesalahan. Kenapa? Karena Rasulullah telah menegaskan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Katanya Rasulullah cinta dunia itu adalah sumber segala kesalahan. Sumber segala kesalahan cinta dunia. Lah kalau dia mau membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, sedangkan dia cinta dunia, enggak memberikan petunjuk untuk yang baik, tapi memberikan petunjuk kita untuk yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah di dalam ayat Al-Quran dengan jelas tidak menyenangi dunia. Yang dikatakan bahwa dunia itu darul gurur, ya,
dan yang lain sebagainya. Nabi Muhammad juga mengatakan dalam hadisnya, lah kalau ada orang mencintai dunia walaupun dia alim memberikan kebaikan, enggak bisa. Kalaupun gambarannya dia memberikan kebaikan, pasti ada tujuan lain. Ada tujuan lain yang dia inginkan. Lah ini bahaya, enggak bisa. Jadi benar-benar orang yang kosong hatinya, dirinya dari cinta dunia. Dan juga cinta kedudukan. Lah cinta kedudukan ini lebih parah daripada cinta dunia. Untuk mendapatkan kedudukan, orang itu bisa mengorbankan hartanya yang banyak demi untuk mendapatkan kedudukan. Nah, demi mendapatkan kedudukan, dia bisa mengorbankan hartanya yang besar, hartanya yang banyak, tanpa peduli dia. Nah, lihat ketika pemilihan, terkadang nggak ada hartanya habis, tapi utang-utang, utang sana, utang sini. Demi apa? Mendapatkan jabatan. Kalau nggak jadi, antara stroke, stres, ya, mati kena jantung, ya, kalau sekarang diwara COVID, wes, saya ngeluh, ahli warisnya. Gara-gara apa? Cinta jabatan. Karena itu mati-matian, ya apa caranya bisa dapat walaupun uang yang dikeluarkan besar. Dan hal tersebut ini penyakit. Penyakit itu. Sekarang bahkan lurah untuk menjabat dengan biaya yang besar, ratusan, nah, bahkan mungkin lurah loh. Katanya jadi lurah. Ini penyakit, hubul jah, cinta kedudukan. Makanya kata Rasulullah, dua cinta ini, hubud dunia dan hubul jah, ini seperti serigala yang kelaparan berada di kandang kambing. Ya habis kambingnya, serigala sedang lapar, buyar, rusak semuanya, kandang akan rusak. Begitu juga ibadah seseorang, ketaatan seorang, kebaikan seorang ini akan hancur dengan cinta dunia dan cinta kedudukan. Cinta kedudukan ini sebetulnya kalau diperhatikan enggak ada artinya. Supaya orang datang kepada kamu, supaya kamu dihormati orang, ditokohkan orang, apa? Apa faedahnya coba? Ada orang mencinta apa, datang kepada kita merunduk-merunduk hanya karena takut, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari kita, bukan murni. Kalau mereka settingan untuk kepada kita, lah kenapa kita harus mencintai hal tersebut? Lah mereka lah settingan, bukan kemauan dirinya. Mereka datang ke kita, bukan kemauan dirinya. Dipaksa, kalau tidak teko meneng, tidak tak kei. Dipaksa, akhirnya datang cuma supaya apa? Dapat. Kon lain tidak hadir, tidak saya masukkan. Hadir bukan karena apa? Karena supaya dimasukkan. Buat apa? Wah, nanti dia diutamakan, dia ditokohkan, dia tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya hubul jah. Karena itu orang yang mencintai kedudukan, mencintai dunia, ini enggak bisa dijadikan mursyid. Jadi harus syekh mursyid sifatnya selain mereka alim, berpaling dari cinta dunia, cinta kedudukan. Nah, dan ini dilakukan olehnya karena mengikuti seseorang yang mengerti, yang memahami, yang bersambung orang tersebut mengikuti gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar dia berpaling dari dunia, berpaling dari cinta kedudukan, tapi dia berpaling dari dunia itu juga meneladani siapa? Meneladani gurunya.
yang mursyid, yang murabbin. Gurunya meneladani gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan dia berpaling dari dunia, tidak cinta kedudukan, itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana muhsinan riyadhata nafsihi. Dia adalah orang yang sangat baik dalam meriawah dirinya, jiwanya. Kita punya jiwa nafsu, itu harus kita latih. Nafsu ini harus kita latih. Karena nafsu ini kalau kita abaikan, dia akan menguasai. Akan menguasai seperti negara. Pertama diterima, setelah itu menguasai. Tadinya diterima baik untuk ini untuk itu, kasihan atau yang lain sebagainya, mari ngono menguasai. Saya enggak sebutkan berwa dewi kecil, sekarang besar, negara yang menerima jadi kecil. Sama dalam negeri kita juga seperti itu. Tadinya bermartabat kita ini, sekarang enggak bermartabat. Kenapa? Karena menerima orang-orang yang enggak benar. Nah, mestinya kita tahu bahwa mereka ini dimanapun mengganggu dan merusak, tapi kita menerima. Akhirnya apa? Terjadi. Lah, ini enggak, nafsu itu harus terdidik, enggak bisa kita abaikan. Enggak bisa kita ikuti, enggak bisa. Harus dididik, harus ditekan, harus dikendalikan. Enggak bisa dilepas gitu aja, enggak bisa. Harus dididik. Karena nafsu ini adalah lawan terberat. Contoh, untuk ikut taklim lebih berat, apalagi jam pagi seperti ini, lebih berat. Jadi apa dah? Berangkat ke daerah yang jauh, walaupun itu enggak penting buat dia. Enggak penting buat dia. Apa pentingnya coba? Action. Untuk apa? Untuk apa coba? Meninggalkan yang lebih wajib untuk anggap wajib. Meninggalkan yang lebih wajib untuk yang anggap wajib. Ingat Rasulullah itu ada orang datang mau jihad ya wajib loh, dengan Rasulullah, bukan dengan oknum tertentu atau kelompok tertentu, dengan Rasulullah. Katanya Rasulullah, ahayun walidak, kedua orang tuamu masih hidup. Itu satu gambaran di antara kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang. Apakah hidup kedua orang tuamu? Hidup. Fa fihi ma bijatis jihad nang wong tuamu loro iki. Jihadlah kamu kepada kedua orang tuamu ini. Enggak diajak sama Rasulullah jihad. Kenapa? Ini ada kewajiban, ini kewajiban. Sama-sama kewajibannya loh. Tapi dirasa oleh Rasulullah enggak perlu untuk dia ikut. Cukup bagi dia jihad kepada orang tua. Lah apalagi yang ini bukan wajib, ditinggalkan untuk yang enggak wajib. Lah itu perlu apa? Nafsu. Kalau nuruti nafsu, asik berak-berok engko ana-ana iki. Nang hutan ae lek kepengin berak-berok. Wis berak-berok mulai biyen ndak direken sik kate kepengin berak-berok. Nang hutan. Berak-berok ana kono. Wahnya menyusahkan yang lain. Nanti dicari yang ini, yang itu, imbasnya ke yang lainnya. Masalah, pikir. Makanya nafsu ini harus dididik.
Nafsu harus dididik, nggak bisa dibiarkan, karena musuh terberat ini. Dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah, a'da aduwika nafsukallati baina janbaik. Ego dia nggak bisa menghilangkan, sombong nggak bisa menghilangkan, sok nggak bisa menghilangkan, kemudian mau jihadnya dengan nafsu. Rasulullah itu pernah memarahi seseorang, Sayyidina Ali itu di saat perang diludahi, orang tersebut sudah tidak berdaya, nggak dibunuh sama Sayyidina Ali. Kenapa? Khawatir membunuhnya bukan karena Allah, khawatir membunuhnya karena nafsu. Padahal sudah bisa membunuh orang itu, kalau dibunuh sama Sayyidina Ali mati. Tapi karena sebelum disabetkan pedangnya dia meludahi Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tidak jadi membunuhnya. Kenapa? Khawatir membunuhnya karena nafsu. Lah ini berangkatnya sudah dengan nafsu. Kemudian mau ini demi Islam. Daono kon wis dengan nafsu. Sayyidina Ali apa bukan dengan demi Islam tadi itu? Di tengah-tengah medan perang. Tapi ditinggalkan khawatir. Ini kesalahan nafsu, ini harus dilawan, enggak bisa dibiarkan. Musuh terberat ini. Nah, karena itu kita ini harus melatih, mendidik nafsu kita. Dari apa? Sedikit makan, bukan karena diet tuh ya. Sedikit makan karena diet percuma. Nah, ada faedahnya, mungkin dia dapat badan bagus atau enak gerak-geraknya, enggak percuma. Sedikit makan di sini untuk melawan nafsunya. Nafsunya mengajak dia terus tambah. Tapi dia menyetopnya. Bukan karena takut gemuk. Kalau sekarang kan dia takut gemuk, beli susu yang larang, ya. Nanti makan dihindari, sano wong kok ngene iki. Melas uripe. Hidup ini nyantai, makan-makan, tapi hindari makan karena nafsu mau menginginkan, tinggalkan. Enggak. Nafsu ini enggak mau. Itu. Loh, nanti gemuk. Loh. Urusannya gemuk itu kamu yang ngelakukan. Kamu mau gemuk ya lemu. Kan kamu ingin kuru ya kuru, tergantung. Orang mujahada itu enggak terus entek awake krempeng. Ini apa? Mujahada ini melawan nafsunya, enggak makan, ya bunuh diri jenenge. Ya. Bunuh diri. Anda riyadhah di sini melawan hawa nafsu dengan menyedikan makan, bukan karena diet, kepingin kuru badannya ideal biar enak bangunnya atau larinya atau gerak-geraknya, bukan. Tapi dia makan, ngurangi bukan karena takut gemuk, tapi melawan nafsunya. Nafsu itu kan kalau kita pas makan enak, kepingin terus nambah. Ya apa caranya dia walaupun makan enak, tapi makan cukup. Ini nambah, oh, mumpung enak ini. Tidak bentino loh. Tidak. Jadi ketika kepingin makan, dia justru tidak makan. Ketika enggak kepingin makan, dia makan. Makannya pun apa adanya. Ini riyadhah. Dengan menyedikitkan makan, bukan meninggalkan makan. Eman. Rezekinya Allah ditinggalkan. Oh, katok makanan dimasakno atau masak enggak dimakan. Apa oh, pedi lemu. Nah, itu pahala. Nafsunya enggak terdidik. Nafsunya tidak terdidik, tetap. Tapi kalau dia meninggalkan tadi itu karena tidak mengikuti nafsunya, terdidik. Ya, terdidik. Begitu juga ngomong, tidur, ya. Sedikit tidur digunakan ibadah, ketaatan, kebaikan, zikir, sholawat, membaca Al-Qur'an, berdoa, sedikit tidur. Ya. Kemudian banyak sholat. Sholat ini, sholat itu. Banyak bersedekah,
Wah, nanti takut kalau saya banyak sedekah, terus-terusan sedekah, lah entek duitku. Enggak, banyak sedekah. Melawan nafsunya, nafsunya mengatakan, ojo balak-balik. Cukup sepisan-sepisan ae. Dino Jumat cukup, ojo terus-terusan. Enggak, dia lawan terus. Kemudian juga banyak puasa, tapi jangan puasa yang ngawur. Puasa yang sesuai syariat, enggak puasanya ngawur. Ya, ada orang yang puasanya ngawur. Apa puasanya? Wah, puasanya jam sekian makan, jam sekian enggak makan. Nanti makannya harus apa tuh? Pola pendem. Hah? Minum airnya setengah gelas, edan akhirnya. Loh, teman ini terjadi, bukan enggak terjadi, saya ngomong yang terjadi ini. Makannya jam 6 pagi. Pola pendem. Apa telo atau apa puhung. Ya. Saya taunya malam. Malam-malam ini cerita zaman dulu ini. Ya, masih di Kauman Pondok, masih di Gang 2. Ada kan. Saat saya izin tidur sini. Oh ya. Ya. Waktu itu jam 12 kurang dikit. Saya ngobrol terus tanya jam berapa? Jam 12 kan. Oh, saya tak bukoh ya. Bukoh. Ngambil puhung sama air putih, makan pohong, setelah itu minum air putihnya setengah gelas aqua, setengah gelas malika, itu aqua, setengah gelas malika. Nah, enak kan produknya mereka kan, produknya DWI, ya. Setengah gelas minum. Lah apa enggak dihabiskan? Syaratnya seperti ini, enggak suwi gendeng sakno, stres enggak suwi-suwi, waduh sakno ini melas. Padahal dulunya, masya Allah, enggak banyak ngomong. Tidak banyak ngomong, diem, aktif, hadir, dengarkan. Wah, mari lu suwe-suwe stres. Gara-gara posoknya ngawur. Ya, posok itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jangan juga setiap hari puasa. Setiap hari puasa, jangan. Seperti yang hari Senin kemarin sudah dijelaskan. Kenapa? Nanti enggak mampu. Nah, puasa kalau mau menjalankan, yang itu juga sangat berat mungkin buat kita, puasa Dawud, sehari puasa, sehari tidak, itu pun sangat berat buat kita. Yang enak itu ya dalam satu bulan sudah diajarkan oleh Rasulullah puasa 3 hari ya, di pertengahan, 3 hari di akhir, kemudian kita tambah misalnya Senin, Kamis, loh itu sudah setengah bulan kita puasa. Kalau dihitung-hitung sama dengan puasa sehari tidak, tapi waktunya nggak puasanya itu mungkin lebih kelihatan lebih banyak daripada yang sehari puasa sehari tidak puasa, banyak puasa. Nah, ini melawan, melatih nafsunya. Nah, kenapa kalau orang puasa itu dia bisa melakukan ibadah ini, melakukan ibadah itu lebih banyak daripada ketika enggak puasa. Nah, kita kalau enggak puasa wis kate sembahyang cik abote males, berat. Kalau puasa enteng kate puasa, mau sholat. Orang wang diet terus, diet, kalau sembahyang antep. Tapi kalau dia puasa, nggak makan apa-apa, kalau sembahyang enteng, enteng. Karena apa? Karena di situ ada melawan hawa nafsunya. Nah. Kemudian wakana bimutaba'ati syekhil basir ja'ilan mahasinal akhlak lahu siratan. Lah, guru mursyid tadi ini selain dia alim, selain dia tidak mencintai dunia, tidak mencintai kedudukan, selalu melatih, mendidik nafsunya, dia adalah yang mengikuti guru, yang mana guru tadi itu mengerti, memahami, yang menjadikan akhlak-akhlak yang baik menjadi kebiasaannya, ya, menjadi ikhtiar, sifat ikhtiar dalam kehidupannya. Jadi bukan paksaan. Menjadikan akhlak yang baik itu merasuk dalam kehidupannya. Kalau dia sume itu bukan terpaksa. Kalau dia itu digoda bisa menahan emosinya dan sabar. Kemudian dia itu memiliki ketenangan, kejujuran dalam ilmu, malu dan yang lain sebagainya. Dicontohkan itu seperti sabar, syukur, tawakul, yakin, ya, dan qanaah, tumaknina,
ya, tumaknina tenang, ya, dermawan, tawadhu, malu, memenuhi segala yang wajib, menjalankan setiap yang wajib. Menjalankan yang wajib dan yang semisalnya. Jadi gurunya tadi itu orang alim yang kita jadikan mursyid, murabbin, itu adalah orang yang mengikuti, meneladani gurunya yang menjadikan akhlak-akhlak yang mulia itu kehidupan dalam kesehariannya. Kehidupan dalam kesehariannya tanpa ada paksaan. Ya, berarti apa? Sudah menjadi kebiasaan. Kalau kita kan mau belajar tawadhu itu sik mokso-mokso. Mau belajar tenang atau dermawan masih tertata-tata. Kalau ini sudah menjadikan hal tersebut itu kehidupan dalam keseharian. Nah, kalau sudah sifat-sifatnya seperti ini, fahuwa idzan nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhul iktida'u bi. Kalau sudah seperti itu, ia adalah bagian daripada cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk dijadikan ya, imam atau pembimbing. Tapi Imam Ghazali mengatakan lakinna wujuda mithlihi nadirun a'az minal kibritil ahmar. Tapi mendapatkan orang-orang yang bersifatkan seperti ini itu nadirun, jarang. Ya, jarang. Bahkan katanya beliau a'azzu, lebih jarang, lebih sedikit minal kibritil ahmar. Ya, jadi lebih mulia, lebih sedikit dan lebih sulit kita untuk mendapatkannya ya, daripada kibritil ahmar. Ya, kibritil ahmar itu adalah gambaran sesuatu yang sangat istimewa tapi sulit untuk didapatkan, sulit untuk ditemukan. Itu kibritil ahmar. Lah, orang-orang yang seperti ini nih lebih sulit kita mendapatkannya daripada mendapatkan benda atau sesuatu yang sangat berharga yang sulit didapatkan. Lebih sulit, apalagi di akhir zaman seperti ini. Karena itu kalau kita bisa menemukan, wah, jadikan benar-benar ia adalah syekh mursyid murabbin. Kemudian kita harus menjadikan diri kita adalah orang yang dididik dan diarahkan olehnya agar kita bisa sampai sebagaimana yang mendidik tadi itu. Sampai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya, menjadi orang yang bisa segera sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kull yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman.
الشيطان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسان القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تهدي ولا يضل عنا ولا يذل عنا ولا يجزي من عاديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد قش صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مع حبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Diumumkan untuk besok setelah Isya Majlis Taklim Wal Maulid Al Ibadat di tempat ini. Majlis Taklim Wal Maulid Al Ibadat ba'dal Isya besok ba'dal Isya.